Kondisi sekarang itu kurang lebih masih sama. Satu yang saya katakan, tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Wise dia. Kalaupun kita gocekan, ya sederhana saja gocekannya gitu kan, bergurau saja. Kalau misalkan ketersinggungan, nggak pernah marah. Dengan menasihatin kita itu biasa. Itu tadi yang kata Pak Bambang. Beliau itu memang pemersatu. Kalau untuk itu Pak Jokowi jarang sekali aktif. Baik di alumni, yang jelas yang saya tahu itu di alumni sekolah saya SMP, SMA 6. Ya itu beliau jarang sekali aktif. Itu semua adalah testimoni yang harus kita hormati. Tetapi tentu belum bisa mengakhiri polemik. Ya, polemik itu harus berakhir dengan putusan pengadilan, ya, yang kemudian akan mengatakan secara substantif apakah memang ada soal ijazah palsu ataukah sebenarnya tidak ada sama sekali, dan the case is closed. Sebenarnya kan gampang aja bahwa ya palsu nggak palsu itu kan pembuktian forensik aja kan. Ya, tangannya cocok apa enggak. Ya. Kalau pembuktian administrasi itu bukan pembuktian di dalam pengadilan, karena ini ya soal gugatannya ada palsu, palsu itu kriminal bukan administrasi. Ya. Jadi palsu tidak palsu adanya di pengadilan. Tapi kita senang bahwa Pak Jokowi merasa perlu untuk menerangkan dengan bahasa tubuh, bukan dengan bahasa hukum. Itu soalnya tuh. Soal bahasa hukum nanti di pengadilan. Kalau seandainya memang terbukti ijazahnya palsu, ya berdasarkan hukum tata negara, maka presiden bisa diberhentikan. Yaitu karena tidak lagi memenuhi syarat atau melakukan perbuatan tercela. Jadi jangan lupa ya, the clause of impeachment atau poin-poin atau klausula pemberhentian presiden itu, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, ya, suap, atau tindak pidana berat lainnya, ya, atau melakukan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Yang jelas harusnya keadilan itu selalu ada di negeri ini, dan harusnya kita bisa membaca dari sisi mana kita menilai, dari sisi mana kita melihat, sehingga keadilan itu tetap terlihat untuk rakyat siapapun itu, karena keadilan adalah milik rakyat sesuai dengan Pancasila yang kita ikuti, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pedoman bangsa. Jadi gini, kita nggak usah ribet. Kalau memang punya ijazah asli SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, udah buktiin aja di pengadilan, nggak usah banyak basa-basi ini. Rakyat sekarang udah nggak mau dibohongin. Jadi gini, nih baca ya, presiden jujur rakyat makmur. Presiden nggak jujur, hancur negara. Isu ijazah palsu masih terus menggema meski Jokowi sudah pamer teman kuliah. Refli Harun, bukti mahkotanya tak kunjung ditunjukkan. Isu kepalsuan ijazah Presiden Joko Widodo beberapa waktu terakhir terus menjadi perbincangan publik. Beragam tuduhan bersilweran di media sosial soal palsunya ijazah Jokowi, dari yang sifatnya administratif sampai ke urusan bentuk tubuh yang diungkit-ungkit. Meski tak secara langsung membuktikan, Jokowi dalam salah satu kesempatan bertemu dengan beberapa orang yang diklaim teman semasa menempuh pendidikan. Bahkan Rektor UGM menyatakan bahwa ijazah Jokowi mereka yakini asli. Nyatanya hal itu tak menghentikan pihak-pihak yang terus menganggap ada kejanggalan pada ijazah Jokowi. Mengenai hal itu, pakar hukum tata negara Refli Harun angkat suara. Menurut Refli, hal ini akan terus dipermasalahkan selama bukti utama kasus dari ijazah tidak diselesaikan atau ditunjukkan. Refli menilai tak ada yang harus dikhawatirkan dan menimbulkan kesan menghindar dalam pembuktian yang mana masalah ini sudah masuk ke materi pengadilan. Terlebih ini soal kepala negara yang mana masyarakat perlu tahu kejelasan yang sejelas-jelasnya. Refli menilai saat ini yang terjadi adalah kesimpangsiuran di masyarakat terhadap isu palsunya ijazah seorang Jokowi. Karena itu, perlu adanya tanggung jawab memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, bukan hanya sekedar mengklaim. Mereka ramai-ramai bersuara patahkan tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kesaksian sejumlah pihak yang membantah tuduhan tentang ijazah palsu Presiden Joko Widodo mulai bermunculan. Kabar ijazah palsu Jokowi menyeruak setelah Bambang Trimulyono melayangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Oktober 2022. Dalam gugatannya, Bambang menyatakan Presiden Jokowi diduga menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan Presiden 2019. Akan tetapi, polisi kemudian menangkap Bambang karena ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian berdasarkan SARA atau penistaan agama. Dalam perkara itu, polisi juga menangkap Sugi Nur yang ditetapkan sebagai tersangka.
Sejumlah pihak yang membantah tuduhan ijazah palsu Jokowi itu mulai dari pihak sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sampai teman SMA. Berikut ini rangkuman tentang bantahan dari berbagai pihak terkait isu ijazah palsu Jokowi. 1. Klarifikasi Kepsek SDN 111 Tito Yoso soal ijazah polisi. Soal ijazah Jokowi, Kepala Sekolah SDN 111 Tito Yoso Matarini angkat bicara terkait isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. SDN 111 Tirto Yoso yang terletak di Jalan Tirtonadi, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah tersebut diketahui merupakan tempat Presiden Jokowi mengenyam pendidikan sekolah dasar. Matarini memastikan bahwa Presiden Jokowi memang pernah mengenyam pendidikan di SDN 111 Tirto Yoso. Sekolah sendiri memiliki lebih dari 25 buku induk yang berisi data identitas siswa atau yang pernah mengenyam bangku pendidikan di sana sejak sekolah didirikan sekitar tahun 1960-an. Nomor ijazah yang tertera dalam buku induk pun sama dengan yang tertera di salinan ijazah SD Jokowi, yakni 05572. Diketahui pihak sekolah juga masih memiliki salinan ijazah Jokowi yang lulus tanggal 31 Desember 1973 itu. Salinan ijazah Jokowi itu bahkan dipasangi figura kemudian dipajang di ruang kepala sekolah. Pada 2019 silam, perwakilan Jokowi pernah datang ke sekolah untuk meminta legalisir ijazah SD. Saat itu, Matarini yang baru menjadi kepala sekolah SDN 111 tahun 2015 menandatanginya setelah mengacu ke buku induk. 2. Bukti ijazah Jokowi dari SMP Negeri 1 Surakarta. Pelaksana tugas Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Surakarta Salim Ahmad mengkonfirmasi bahwa Joko Widodo memang benar pernah mengenyam bangku pendidikan di sekolah tersebut hingga lulus. Kepastian tersebut didapat dari daftar absensi kelas 1 pada tahun pertama Jokowi masuk dan salinan ijazah yang dimiliki sekolah ketika Jokowi lulus. Pada salinan ijazah yang dimiliki sekolah, nomor induk Jokowi sama seperti yang tertera di buku daftar siswa itu, yakni 1098. Salin menyebut Jokowi sendiri merupakan siswa lulusan tanggal 30 November 1976. Artinya Jokowi mengenyam pendidikan di SMP tersebut selama 3 tahun. Dengan demikian semestinya tidak ada lagi yang meragukan perihal keabsahan ijazah Jokowi terkhusus pada masa SMP. Teman sangkatan dan sekolah Jokowi saat SMP bernama Kus Sudiarso mengatakan hal senada. Saat pertama kali menjajaki SMP tersebut, karena sama-sama berada di kelas 1C, pada tingkat pertama tersebut terdapat 5 kelas yakni kelas 1A hingga 1E. Pada zaman itu formasi siswa tidak berubah meskipun naik ke kelas selanjutnya. Oleh sebab itu, teman sekelas pada kelas 1 akan bertahan hingga lulus. 3 teman SMA Jokowi buka suara soal ijazah. Bambang Surojo yang mengaku sebagai teman sekelas Presiden Joko Widodo di bangku SMA datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di depan awak media, Bambang menunjukkan ijazah dan membandingkan dengan ijazah milik Jokowi yang tengah diperkarakan. Adapun Jokowi digugat perdata oleh Bambang Trimulyono terkait dugaan ijazah palsu SD, SMP, dan SMA. Ia menceritakan terkait dengan teman sekelas Jokowi sejak bangku kelas 1 sampai ke kelas 3 SMA. Keduanya mengenyam pendidikan di SMP P40 Surakarta yang kemudian berubah menjadi SMA 6 Surakarta. Setelah lulus, Surojo juga menyampaikan Jokowi melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum UGM, sementara dirinya melanjutkan studi di UPN Veteran Yogyakarta. Ia mengaku tak diminta siapapun untuk datang ke PN Jakarta Pusat, kehadirannya juga kebetulan karena sedang ada keperluan di Jakarta. Surojo mengatakan siap mendapat teguran dari Jokowi karena tindakannya itu. Pasalnya, setelah terpilih menjadi presiden, Jokowi sempat mengumpulkan teman-temannya yang meminta 3 hal, yaitu tak menjual namanya, tak mengaku sebagai temannya, dan tidak meminta pekerjaan padanya. 4. Penggugat ijazah Jokowi dinilai kurang kerjaan. Teman sangkatan Presiden Joko Widodo semasa mengenyam bangku pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta agak bicara soal isu yang menyebutkan bahwa ijazah orang nomor 1 di Indonesia itu palsu. Utomo Putro yang merupakan teman sangkatan sekaligus wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Surakarta mengatakan sebenarnya tidak ada yang perlu diragukan lagi dari ijazah Jokowi. Sebab pertama, pihak SMP Negeri 1 Surakarta sudah menyatakan bahwa Joko Widodo memang benar merupakan siswa yang masuk pada Januari 1974 dan lulus pada November 1976. Kedua teman sangkatan Jokowi di SMP tersebut sudah banyak yang bereaksi bahwa Jokowi benar pernah mengenyam pendidikan di SMP Negeri 1
Surakarta termasuk dirinya. Ijazah siswa SMP Negeri 1 Surakarta pada masa itu menurut Utomo memang masih ditulis menggunakan tangan pada bagian tertentu. Misal pada bagian nama, tempat